Gila kon. Iya, gue lekat gila bos. Oh, berarti ini mesti benar-benar ngebunuh semuanya ya gitu. Ih, akhirnya jangan sampai diriku mati pertama. Halo warga-wargaku ya. Warga-warga pada bangun di sini ya. Waduh, warga-warga julid ya. Warga-warga Citayam. Tetangga-tetangga saya nih gimana kabarnya nih? Besok ada fashion loh. Jangan lupa besok fashion show di depan rumah masing-masing ya. Belum skip. Udah. Santu. Selamat morning guys. Hoam hoam. Pagi. 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 Tadi malam ada ke rumah saya katanya ya. Saya tidak boleh keluar karena berbahaya ternyata ya. Oh, Bapak mau ngapain sih Pak keluar-keluar Pak? Jadi saya di rumah. Pak. Saya di rumah aja. Ya, tapi ya, Bapak niat mau keluar. Tadi mau keluar katanya. Iya, saya keluar itu. Bisa dokter, bisa... Oh, dia dokter sih ya kalau ke rumah masuk ya? Pak, ada penangkapan, Pak. Ya, itu. Iya, jadi katanya di rumah ya, di rumah. Oh, dia dokter gadungan deh. Coba, Bang Depin. Ya, kenapa? Saya ini X itu antara dia dokter gadungan atau karena nggak ada yang ngebunuh, itu gue masih bingung tuh. Kemarin Uruguay lawan Pakistan finalnya kemarin. Aduh. Oke, oke. Ini malam ini saya kebangun, Pak, malam-malam. Berisik gitu, ada berisik-berisik. Saya ngintip ke jendela. Nah, X itu antara gua enggak mati. Seorang, tapi saya jadi lupa. Dia enggak terbukti dokter ya? Atau nah itu gua masih bingung nih, sih. Ya. Bisa gaduhan sama kiri atau kanan saya itu ada seseorang deh pokoknya. Oke. Okay. Ya iyalah tetangga lu. Ya iyalah tetangga lah Pak itu. Berarti lu lihat tetangga keluar. Enggak tahu, pokoknya ada orang, kan gelap Pak, saya enggak bisa ngelihat. Oh, ada iya, yang iya. Orangnya keluar atau orangnya ada yang nyamperin, saya enggak tahu Pak. Ya udah mau kondo biar cepet lah. Gua tadi berkunjung aja ke rumah metal. Oke, ngapain tuh? Nah, lihat aja ternyata kayak enggak ada orang di rumah. Pantes aja lagi. Enggak keluar rumah gua. Lupa. Di rumah Turo. Lupa. Iya, lupa keluar rumah gua. Gua dari rumah aja ngelihat kaca tuh ke arah rumahan semanggil ngajak main Monster Hunter enggak dijawab-jawab sama dia. Enggak ada. Waduh. Blet. Hari ini gua nonton siaran ulang Uruguay Pakistan. Waduh. Jal. Gua semalam abis dari itu sungai belakangnya Hans tuh ngambil kelinci di sana. Waduh, jauh tuh. Gua lagi main berdua tuh sama si Kopet. Enggak ada orang lu. Lagi berdua gue itu. Tiba-tiba dia buka pintu gua lagi. Dibuka pintu gua tiba-tiba. Ya udah guys ya, kan karena tidak ada kejadian ya. Hati-hati ya guys, nanti malam ya. Hati-hati di jalan. Kenapa Mas? Kok kayak sesuatu gitu? Siapa RT? Gitu loh, malam-malam. Biasanya ada apa nih? Pak polisinya udah disuruh berjaga-jaga kan ya Pak RT? Waduh, gak tahu nih saya nih Pak polisinya nih. Pak RT malam kan udah ketemu polisi tuh. Udah, saya cuma dilaporin langsung takut saya, langsung tidur aku. Woi, kenapa angka gue satu rumahnya? Ada yang ngefoto lu jangan jadi jester lu ngefoto diri sendiri lu. Kagak. Okto kali yang ngefoto lu. Bisa. Gue
Aduh, siapa lagi ini? Polisi. Siapa polisi ya? Aduh. Siapa nih? Waduh. Mentang-mentang yang menang Uruguay ya. Waduh. Sorcerer. Sorcerer ya. Oke, gimana Pak RT? Aduh, ada kejadian ya malam ini ya. Ada yang datang kepada rumahku. Ini Pak RT loh. Ada yang datang? Ada, Bang. Masuk rumahku. Aku lagi mandi, tapi dia masuk. Tapi ya, masuk kan? Saya... Iya pas saya kelar adik keluar, dia udah pulang bang. Aduh, aku bilang. Aduh, saya mau sama lo, jadi saya lupa lo siapa orangnya. Kamu lupa pakai baju kali, kayak dia pulang. Takut ya. Ada, pokoknya ada yang masuk ke rumah. Berarti Pak RT anteng di rumah nih? Di rumah aku. Depin, Depin. Oh, si Mokondo lagi berarti. Aku itu yang mampir ke rumah dia. Tapi aku pas buka pintu, aku masuk lagi langsung ke rumah aku. Jadi gak jadi ke rumah dia. Oh, jadi nggak masuk. Nggak, aku mau ke rumah dia, buka pintu nih keluar rumah aku. Set, ngantuk, tutup lagi deh, masuk lagi. Oh gitu. Gitu. Cocok, mau kondok. Apa dia? Ya, tadi ini? Saya mampir sih. Ke rumah siapa? Rumah Pak Hasta. Terus, sampai masuk tuh? Masuk. Oh masuk. Masuk, nggak ada orang tapi saya cabut lagi aja. Oh gitu. Devin apa? Hans. Kok ada yang aneh ya hari ini ya? Apa tuh Pak Hans? Anehnya apa tuh? Gua ke rumah Kopet hari ini. Masuk. Udah. Disuruh pulang. Suruh pulang gua. Oh, tadi lupa kunci pintu depan gua. Main masuk. Itu, lu ada di dalam gak tuh? Gak ada. Kan dia lagi ke rumah Pak Hasta. Iya, lagi ke rumah Hasta. Terus gue lupa kunci pintu depan gue. Terus, Pet, itu Hastanya gak ada di rumah ya atau gimana, Pet? Gak ada, langsung keluar lagi aja. Bilang dia ngehadir. Iya, masuk. Soalnya gue semalam ngelihat Hasta pergi ke rumah Kopet sih, gue lihat. Lah, ada. Kok gak ketemu di tengah jalan? Iya loh. Egi, tracker. Harusnya kayak papasan di rumah saya loh. Pas saya buka pintu masuk lagi, kok saya gak ngeliat kalian berdua ya? Waduh, bingung loh saya loh. Atau jangan-jangan Pak Egi ini gila kali ya? Gila kayaknya ya dia ya? Tapi dia terlalu kebahagiaan. Saya takutnya ada gilanya ini. Iya. Gue bunuh Egi dulu kali ya? Masih saya lihat Egi ngomong sama tembok sih. Tapi bahaya kalau gue bunuh Egi. Sorry, gue mau nanya. Gila ini warnanya apa ya? Ijo, pasti ijo. Jal, biar cepet, Jal. Oh, gue semalam sih mau ke metal, cuma ngeliat keluar hujan deras anjir. Apa lu yang di depan rumah gue, Zal? Gue mau keluar tuh menghirup udara segar. Oh iya. Tapi nggak bisa. Mana nih siapa yang bunuh Ridwan nih? Gak ada yang ke rumah Ridwan. Gue mau keluar kan? Tapi dihadang. Nggak ada. Kopet lu kemana beneran deh? Ke rumah Hasta. Woi, siapa voting gue lagi? Anjir itu votingnya bangsa sih. Gue ke rumah Hasta, cok. Telat lagi dia, aduh. Please dong mati dong. Aduh, Mulhani tracker. Gue lupa lagi. Ya bener.
Gak ada yang mana. Takutnya Egi nih. Guys, guys. Kenapa? Kenapa? Jadi tadi aku bangun jam 6 pagi kan. Sebelum matahari ini bersinar. Karena alarm rumah aku bunyi. Iya. Aku cek rekaman CCTV rumah aku. Set. Wah. Ternyata ada yang masuk, guys, ke rumah aku, guys. Terus? Kau lihat orangnya buram atau apa? Sayangnya CCTV aku nih black and white. CCTV aku masih hitam putih. Ciluet, aku enggak. Ciluet doang. Ya. Iya. Dia bawa pisau, guys, ke rumah aku, guys. Dia bawa pisau ke rumah aku. Terus pas dia mau masuk, di belakangnya ada orang lain. Dia langsung lari. Oke. Oke, dimengerti. Oke. Gue enggak ngerti lagi. Ya berarti ada yang ngebunuh dia dan ada yang ngeheal dia. Iya betul. Oh, ada orang buruk saja dia. Oke. Pet, ngapain Pet? Wah, tadi sih di rumah aja anteng, siapa tahu ada yang namu. Berarti bukan mukun. Hans? Enggak kemana-mana gue hari ini. Aduh, di rumahmu ada kerumahan ya Hansya. Hari ini gue di rumah semua. Sungguh. Gue anteng sungguh hari ini. Gue sih ada melihat dari kejauhan, tapi nanti aja kali ya. Intinya okay. Lihat dari kejauhan. Coba Rijal. Gue penasaran. Ya, gue pengen reveal role, cuma takutnya netral satu lagi sorcerer juga. Jadi ya, I take the risk lah. Semalam gue ngehadang seseorang. Dan ternyata dua malam gue ngehadang dia. Bukan malam berturut-turut ya. Malam pertama sama malam tadi. Oh, iya. Dan bener, menghadang. Gak ada yang kebunuh. Ya, menghadang. Gak boleh keluar. Maksudnya kayak, kayak dokter gitu. Maksudnya itu dokter. Gua polisi. Seperti biasa ngelihat ada yang ke rumah Depin. Oh, banyak yang ngelihat tapi enggak ada yang ngau, yang mau ngaku ya. Makanya ada yang kabur ya, tuh. Ya. Untung dia masih hidup. Ini ya. Berarti gimana? Aku kemarin telepon Bu Rijal nih, terjaga-jaga rumah saya enggak kemana-mana loh. Tapi pas saya jaga di depan rumahmu, kamu mau keluar, Pak Arte. Saya nggak kemana-mana. Saya memang mau di rumah. Okay, nah, polisi, tapi kau tidak lihat sama tetangga saya, ini Bu Devin dibunuh loh. Lah kan yang jahat lu, Pak Arte. Gimana tuh? Loh, saya tuh nggak ngapa-ngapain, Pak. Harusnya ada kejadian dong. Di mana sih, Pak Arte di sebelah? Karena saya hadang, makanya tidak terjadi apa-apa. Jadi begini, Pak RT. Jadi Bapak nyuruh anak buah Bapak untuk ngebunuh saya. Wah, dong. Itu udah saya apa, ya. Oh, polisinya ke-distract berarti. Satunya ini. Bahaya, Bapak. Polisinya ke-distract. Apa, Pak RT? Bap! Wah, gila. Ya. Polisinya... gue gak pun... Oh, dia Hunter. Hunter kan jahat ya? Hunter itu apa, Hunter? Oke. Banget kayak kompeten juga. Iya. Aduh, dokter. Udah. Aduh. Pak polisi. Mau ngelapor, Pak polisi. Kamu mau kemana, Mas Egi? Hah? Saya mau ngelapor, Pak polisi. Iya. Kalau ini yang pembunuhan Devin itu si Metal, Pak polisi. Saya sengaja enggak mau ngomong tadi, Pak polisi. Oh, jangan bohong.
Karena dokternya udah keluar sama polisi, si Mokondo. Saya di dua malam terakhir melihat Anda yang ke Depin. Ah, gua nggak pernah ke Depin. Dua malam sebelum ini ya, yang katanya ada pembunuhan dan ada penyembuhan itu. Itu gua keluh. Gua lihat Anda yang ke Depin. Tadi kan sebelum malam ini gua udah nyebut kan, gua ngelihat something, tapi gua nggak mau ngomong. Ya kan? Gua juga ngelihat something. Metal bilangnya apa? Nggak kemana-mana ke tempat Devin kan? Nah, cuman kan nggak tahu nih antara dia dokter atau penjahatnya. Dokternya udah keluar nih. Iya, dokter udah keluar. Berarti Metal ininya. Sabar nih. Hah? Gimana? Hunter apa? Hunter nih, dia nunjuk satu orang. Kalau Hunternya mati karena default, yang dia tunjuk bakal mati malam. Oh, karena hasta mati. Oh, sih. Karena hasta mati ditendang, jadi dia udah nunjuk si Kopet. Kopet mati malam itu. Pak polisi, aku pasrah aja, Pak polisi. Jadi dia bisa nunjuk siapapun ya buat mati setelah dia mati. Betul. Kalau matinya di vote kick out ya. Kalau dibunuh enggak bakal. Oh, jadi Kopet mati gara-gara itu. Hans, semua. Lu mau enggak nge-vote Metal Hans? Kenapa tuh? Sisanya cuma merah dan hijau. Ini Egi, Pak Polisi. Mau nggak, Hans? Saya melihat jejak kakinya dia ke arah Depinson semalam. Ayo, Hans. Nge-vote Metal. Hans nge-vote siapa? Kita vote Egi Mulhan. Gua... Ayo, Hans. Bisa yuk. Ayo, Hans. Dalam... Gimana? Gua nggak ada alasan yang valid, anjir. Udah valid itu. Itu udah valid. Egi yang ke rumahnya Depin. Itu udah valid. Dokternya udah kelihatan yang tadi ke rumah Depin Metal. Dari tadi kesono kesini gimana? Gue kan di rumah terus udah 3 hari. Iya, makanya yuk vote Metal yuk. Nah, Hans. Itu informasinya itu Hans, Egi itu. Ayo Hans, enggak apa-apa Hans, ayo Hans. Kita karena saya ngasih oli di depan rumahnya, kelihatan jejak kakinya. Ayo Hans. Ayo deh. Tapi semalam ngasih oli di mana, Mat? Semalam ini. Semalam gue di rumahnya Hans. Nyari aman. Tapi dia tidak kemana-mana. Gue cuma butuh Hans doang ini untuk nge-vote Metal. Kita udah aman vote sih. Vote Egi. Jal, gimana Jal? Aduh. Semua di tangan Pak Polisi nih. Saya vote Egi Mulhan. Aduh, yang abu-abu nih, Egi atau Metal? Hans jelas merah nih. Egi bukan tracker, dia yang ngebunuh si Devinson. Aduh. Oke. Bunuh. Oh, aman. Gak, gue takutnya tuh gue di polisi, jadi gak ini. Pasti si Egi di... si Hans dihadang. Pagi sudah cerah. Udah gak usah hal-hal lu berdua. Rizal, kenapa itu? Hans, lo dihadang ya? Makanya, biasain voting. Lo dihadang ya Hans ya? Dua-dua, gak bisa, Vin. Enggak, si Hans dihadang gak sama Rizal? Udah jelas menang imposter tadi. Iya, makanya gue bunuh si Rizal langsung. Udah gak bisa yang barusan, makanya gue menghasut si Hans untuk, ayo Hans, vote Metal yuk. Gue udah nge-vote Metal dari dua-dua. Oh iya benar juga ya. Gue ingetnya masih bisa saya. Oh iya. Gue tadi sengaja yang gue bilang ngeliat something. Gue liat Metal yang datang ke tempat lu. Cuman nggak tahu dokternya siapa nih. Makanya gue tahan. Ya udah pasti mau kondo. Dia soal ke rumah gue. Hasan menang juga kira-kira. Rumah kita mana gitu? Oh.